Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Dan kita akan lanjut review gaji YouTubers lagi. Kali ini kita akan mereview gaji daripada Denny Cagur ya teman-teman. Nah, kira-kira berapa penghasilan Denny Cagur dari YouTube? Jika teman-teman mau tahu, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Dan tidak usah berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke websitenya terlebih dahulu. Saya sudah berada di website Social Blade. Tadi saya sudah melihat di Knock Influencer, namun tidak ketemu ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat Denny Cagur TV. Untuk bannersnya ini belum ada ya teman-teman, alias tidak ada. Kemudian total upload video 513 video. Jumlah subscriber untuk saat ini Denny Cagur TV yaitu 2,39 juta subscriber. Video viewsnya sudah ditonton sebanyak 255 juta kali. Country US atau Amerika Serikat, tipe channel komedi, bergabung pada tanggal 18 Februari 2017. Dan kemudian di sini kita bisa melihat grade yang didapatkan Denny Cagur yaitu A. Dan kemudian country rank negara Amerika Serikat, menduduki peringkat 832 dengan jumlah subscriber terbanyak ya teman-teman. Dan kemudian untuk lembaran data saluran YouTube dalam waktu 30 hari terakhir, kenaikan channel subscriber daripada channel Denny Cagur ini yaitu 30.000 subscriber, turun 57,1% dari 30 hari sebelumnya. Dan estimate monthly earning atau perkiraan pendapatan bulanan channel daripada Denny Cagur bisa mendapatkan di antara $787 hingga $12.600 ya teman-teman. Walaupun subscribernya sudah 2 juta lebih, tapi pendapatannya kecil ya teman-teman. Ini karena pendapatan juga ditentukan oleh views atau penonton ya teman-teman. Di sini diperkirakan mencapai $787 hingga $12.600 atau setara dengan 11 juta rupiah hingga 191 juta rupiah. Dan kemudian untuk estimate yearly earning atau perkiraan pendapatan tahunan yaitu $9.400 hingga $151.100 atau setara dengan 142 juta rupiah hingga 2,29 miliar rupiah per tahun. Dan kemudian video views for the last 30 day atau videonya ditonton dalam waktu 30 hari terakhir channel daripada Denny Cagur TV ini yaitu 3,14 juta, turun 64,5% dari 30 hari sebelumnya. Dan di sini kita bisa melihat lembaran data saluran YouTube daripada channel Denny Cagur TV ini ya teman-teman, untuk data harian dan rata-rata mingguannya. Rata-rata harian dalam waktu 30 hari terakhir channel daripada Denny Cagur mendapatkan 1000 subscriber per hari, 7000 subscriber per minggu. Dan kemudian rata-rata views harian yaitu 1046 kali ditonton ya teman-teman, 104.946 kali ditonton. Dan untuk rata-rata views mingguan yaitu 734.622 kali ditonton. Kemudian untuk rata-rata penghasilan channel daripada Denny Cagur ini, rata-rata hariannya yaitu $26 hingga $420 atau setara dengan Rp394.000 hingga 6,37 juta rupiah. Dan untuk rata-rata mingguannya yaitu $184 hingga $2.900 atau setara dengan 2,79 juta rupiah hingga 47 juta rupiah. Baik teman-teman, itulah estimasi penghasilan channel daripada Denny Cagur TV. Kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar. Seperti biasa, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.